Saudara, polisi telah memeriksa 12 pemeran film porno lokal. Salah satu pemeran, Feve, yang mengaku dijebak dan dibohongi oleh tersangka yang bertindak sebagai sutradara dan produser. Feve mengaku dijebak dan dipaksa bermain dalam film porno itu. Selain itu, Feve menjelaskan bahwa ia tidak dibayar mahal, melainkan hanya mendapat bayaran kisaran di atas 1 juta rupiah untuk satu hari. Polisi akan melakukan gelar perkara kasus film porno di wilayah Jakarta Selatan yang melibatkan artis hingga selebgram sebagai pemerannya. Di sini saya juga sebenarnya nggak tahu ya, kalau itu bakal ada web di WhatsApp. Dan bayarannya tidak semahal itu. Berapa? Ya, sesuai. Adalah tidak sesuai dengan bilang. Yang lain juga sebut, Mbak. Kak Meli tadi 1 juta, kakak berapa? Dari 1 juta sampai 2 juta. Oh. Itu berapa film, Mbak? Satu film atau satu hari? Satu hari. Kakak berapa film, Kak? Itu pembayaran pun tidak. Pembayaran pun tidak langsung dibayarkan, tetapi disendat-sendat juga. Berapa film, Kak? Berapa film? Supaya ikut main film terus gitu. Kurang lebih ada beberapa film. Berapa, Kak? Alasannya kenapa, Kak? Alasannya ikut kenapa? Iya. Ketika karena memang dipastikan memang ditawarkan sama Om Irwan ya, Irwansyah. Jadi semuanya memang disuruh dan dipaksa sama Irwansyah. Sementara pemeran laki-laki berinisial FA juga merasa ditipu oleh tersangka IR karena menyebut produksi film yang dibuatnya tersebut memiliki badan hukum serta kuasa hukum. Ini film legal, berbadan hukum, punya pengacara pribadi, saudara I ya. Nah, dia bilang ini berbadan hukum, legal. Jadi kita coba untuk memainkannya karena kita kayak otak kita sih kayak digiring nih, opininya ini legal. Lo nggak usah takut mainin film-film ini ya.